Shalom Jemaat Solafide yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Solafide, edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa. Hari ini hari Minggu dengan judul Keberangkatan Abraham. Jika kita mempelajari pelajaran-pelajaran sebelumnya, terakhir kali Allah berbicara langsung dengan manusia ialah dengan Nuh, saat dia meyakinkan Nuh bahwa dunia tidak akan dibinasakan lagi dengan air. Mari kita baca Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Allah memerintahkan Abraham untuk meninggalkan keluarga dan tempat kediamannya menuju Kanaan. Satu negeri yang tidak pernah dibayangkan oleh Abraham akan menjadi rumah baginya. Allah juga menjanjikan berkat yang limpah, kehormatan dan perlindungan bagi Abraham. Dan bukan itu saja, Allah juga berjanji Abraham menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Hal ini semua dapat diraih oleh Abraham asalkan dia taat akan perintah Tuhan dan menerima keselamatan yang Allah berikan kepadanya. Tetap semangat di dalam doa, rajin belajar Alkitab. Because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.